pacaran sama Kareni. Bukan. Lah? Cuma setengah tahun tapi kayak istimewa. Beda kayak gua sama Reni 6 tahun. Ya kalau Kak Reni tahu gimana? Oh. Ya maksud gua yang penting terbuka gitu loh, Jo, lo jangan kayak gitu-gitu. Lah. Halo guys, balik lagi di channel Jureni Vlog. Jadi di video ini aku mau bikin video ya, aku lagi konten sama Jureni. Nah, aku tuh mau ngerjain Grey. Aku tuh mau bikin video ini guys, apa ya, kayak kangen sama mantan gitu loh. Padahal mantan, apa ya, cuman nyebut-nyebut nama doang kan dia gak tahu gitu. Nanti aku bilangnya, lo gak tahu yang ini Grey gitu. Sebenarnya aku cuman ngasal nama dan asal doang gitu. Kita lihat nanti ya, dia apakah membela Reni atau enggak, atau dia marah sama gua. Kita lihat aja nanti, mudah-mudahan reaksinya gokil, seru, parah. Makanya jangan di skip guys, kalian harus nonton sampai habis. Oke, dia lagi ke toilet, ini aku lagi nunggu makananku dulu, seperti yang ada di video saat ini gitu guys. Udah, ini bakalan seru banget sih. Udah lo langsung makan aja nih, ini aja cepetin. Oh ya? Ya? Biar kita lihat ininya aja, speed motion. Sabar guys, kenyang. Udah cepetin. Kenyang gua? Itu krik. Bukan kenyang sih. Udah, gak bisa buru-buru. Pelan-pelan aja kan diminta cepetin. Iya. Kita langsung selesai ter. Gue tuh kalau disuruh. Kalau ke mall ini Hartono. Pak. Kayak inget. Kayak punya kenangan gitu. Iyalah. Kok gue di sini makan apa ya waktu itu ya? Nasi goreng pete kayaknya. Kok no? Terus ada ngeliat apa namanya? Lihat bioskop. Sumpah kayak nonton gitu. Terus? Kangen anjir. Kangennya? Ya kan tinggal nonton. Oh maksudnya masih covid, masih kursinya masih. Oh maksudnya ini? Enggak, dulu. Enggak, gue cuman ini doang, kangen ini doang. Suasana dulu? Hah? Iya. Maksudnya gue dulu tuh lo, pas pacaran. Sama Kareni? Bukan. Lah? Mantan gua. Oke. Maksudnya gimana sih? Sih, ibu pernah di sini. Kan ini aja. Keinget aja. Enggak. Mantan. Kocak. Kocak deh. Seru sumpah. Lo belum pacaran. Maksudnya lo sekarang nih posisinya kepikiran gitu. Gue kayak kalau ini kayak inget gitu. Sumpah seru banget. Ini mati enggak? Ah, ntar ini lagi. Biar jadi satu, enggak usah putus-putus, mesti biar sekalian nanti closing kalau udah selesai. Apalagi gue kalau ke jalanan itu. Itu yang udah ditutup dulu kan ini. Dulu kan enggak ada itu. Masih? Dulu kayak masih ada tempat lagi. Mana? Itu yang ada triplek makanan-makanan itu. Dulu kan ada tempat lagi. Ya udah sih orang juga
masa lalu. Kapan? Hah? Dulu lah. Ya kapan? Cuman, tahun berapa? Tapi cuman cepet sih. Setengah tahun apa ya orang sama gua? Setengah tahun. Tapi kayak cuma setengah tahun tapi kayak kayak istimewa. Beda kayak gua sama Reni 6 tahun. Apa sih gini? Dia 6 bulan tapi kayak gak bisa dilupain ya, sumpah. Gua gak bisa ngelupain terus sampai besok pun. Cuman ya gua gak ini, gak ngecep-ngecep lah. Gua kelamaan di sini ntar malah ya, lu lagi, ya. Lagi makan malah ngomongin mantan. Ya lu tinggal makan, gua usah di... ini lah. Ya lu duluan yang gak mancing-mancing. Terus kalau karena ditahu gimana? Ya secara ya, mantan, cuma mantan. Ya, tapi kan secara nggak langsung lu kepikiran. Ya ya kalau cuma sekedar kepikiran, keinget normal lah. Tapi nggak usah dibahas-bahas di sini sama gua juga lagi. Kan cuma ngasih ini doang. Ya kalau kalau kepikiran, inspirasi kepikiran, juga besok-besok kalau kepikiran sih normal. Normal kepikiran. Tapi kalau lu kangen tinggal di gue gua dulu di situ sih. Tapi gua enggak jadian gua dulu. Gua kepikiran banget gre, gila gua kangen banget gre. Ya jelas. Iya. Hah? Kadang kalau gua lagi sendiri juga kalau lagi nyari apa gitu. Hei, Sosek. Gua entar lu yang bikin lu kepikiran itu apa? Yes. Ya kenapa lu bisa bilang kan istimewa. Walaupun sama Karennya udah 6, udah kan istimewa. Udah 7 tahun sama dia baru setengah tahun kali belum ada. Apa yang bedain? Kan istimewa. Ya apanya? Enggak bisa dijelasin, susah. Orang kayak gitu tuh orang yang berarti ya cuma ada telah perilakunya doang gitu loh yang bisa diinin, bukan dari perkataan, bukan dari ya, beda, tiba-tiba apanya? Hatinya, hati lakunya. Itu dari hati aja tiba-tiba kayak nyaman aja, istimewa aja kalau sampai gue keinget-inget di sini. Cepet ah. Cepet. Habis gak sih? Habis. Ya lo diem. Jangan bilang. Ya. Soalnya normal. Gak bilang. Enggak, kalau kepikiran normal, tapi kalau ya mau ngomong. Coba lo ngomong sama Obi, ketawain. Lo gue kasih satu lo gak mau. Kan konten lu. Kalau nggak bisa udah ntar aja, closing aja. Gue salah. Sumpah gue duduknya di situ. Kan sih lu ngomong. Lah lu kelamaan kok. Ya kalau Karen tahu gimana? Oh. Ya lu kalau nginget-nginget itu ya dibatin aja sih atau gimana sih? Gak usah dia ngomongin. Ini sekarang gue tahu lu. Kan gue cerita doang. Ya, ya paling nggak lu udah pernah ngomong apa gitu belum sama Karen nih? cerita apa ya tentang mantan lo ya, ntar inilah marah lah ya. Ya gini aja deh, mantan tuh bukan berarti harus dibenci musuh gitu kan, bukan yeah. Ya maksud gua yang penting terbuka gitu lo, Jo, lo jangan kayak gitu gitu. Nah tapi kan emang perlu kalau gua pernah pergi ke sini kan? Enggak dia kan? Kan nggak perlu kalau gua bilang gua pernah ke Hartono. Ya cerita lah. Udah. Gue biarin. Besok jalan kali ya. Kalau balikan sama mantan gimana? Hah? Kita pacaran bahagia gitu gimana? Tadi suruh gue makan, karena lo ngomong lagi. Ntar gue ngomong lagi, lo suruh gue makan lagi. Oke guys. Jadi sampai sini aja guys videonya guys. Aku ngerjain Gre guys. Oke. Speed motion berhasil. Gak ada speed-speedan, kapok. Gak, jangan lo edit speed lo ya. Ini gue ngerjain lo, gue tadi opening pas lo lagi ke toilet. Ngapain sih? Gak ada lah. Gue cuma ngarang. Gue kalau kesini tuh malah kangen sama Ren. Bohong lo. Bener. Soalnya lu pernah cerita ke gue juga. Ya, pernah, gue prank. Gue pernah ke Hartono Mall, Grace sama cewek ini. Gak ada. Gue kira lu inget-inget lagi gitu, makanya gue pengen tonjok tapi. Gak odol.
Ini gue takutnya lo kerasukan. Namanya aja gak gue paham sebut, gue juga takut tersalah orang. Mantannya banyak deh soalnya. Jadi itu cuma ngarang aja, cuman aku bingung guys. Ya kayak gitulah reaksinya, aku gak ngerti lah. Pokoknya namanya juga orang diajak ngobrol kayak gitu ya pasti. Ya yang kalian lihat itulah guys, reaksinya ini Gre. Berarti ini lo ngeprank? Ya tapi videonya beneran ini. Ini beneran. Terus? Ini konten ini beneran. Cuman gue ada ide aja di tengah-tengahnya pengen gue kasih video ini. Garing aja makan-makan. Kayak ini dejavu anjir. Ada. Ada Bang Gojek. Jadi guys sampai sini aja videonya. Sekalian aku tutup semuanya. Makasih udah nonton. Komen di bawah lah video apa lagi. Jadi tadi kayak gitu reaksinya. Aku mengenang mantan di depan adek. Dan ini Reni ya? Ya aku ini aja sih, gak tau lah. Udah. Berpikir dewasa, bye.